Baik, manakala Parti Amanah secara terang-terangan menolak cadangan pelaksanaan semula pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris atau PPSMI yang dicadangkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Naib Presiden Amanah Khalid Abdul Samad bagaimanapun menegaskan perkara itu terbuka untuk mengadakan perbincangan memandangkan cadangan berkenaan belum lagi dibawa ke peringkat kabinet. So, kita nak tengoklah apa yang nak dicadangkan. Kalau benar ianya merupakan satu usaha untuk mengajar maths dan sains dalam bahasa Inggeris dan ianya nak dilakukan, maka kita nak dengarlah hujah-hujah di sebaliknya. Ya. Pada dasarnya, Parti Amanah Negara, pendirian kami berhubung dengan PPSMI, kami tidak bersetuju kecuali ada hujah-hujah yang kukuh untuk membuktikan sebaliknya. Mengulas lanjut, Khalid percaya bahawa perkara itu akan menimbulkan banyak perbincangan sebaik ia dibawa ke kabinet. Cadangan untuk melaksanakan semula PPSMI perlu diperhalusi berikutan ia tidak boleh dilaksanakan tergesa-gesa. And even if we want to implement it, it's not something that you can do overnight because even the capacity and the capability of the teachers themselves need to be reorientated. Yeah, because all this while they've been trained to teach in Bahasa Malaysia, suddenly you cannot just flip and say, okay, tomorrow you start teaching in BM.